Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya sudah berada di Terminal 3. Iya, ya. Sepertinya ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ini dari Lombok tadi. Wrappingnya dari Lombok tadi. Oke. Ya. Ya, jadi teman tadi itu ada petugas dari bandara ya, salah satu petugas dari bandara minta foto sama ngambil video koper aku. Katanya ratingnya bagus banget. Dan dia mau minta foto dan videoin koper aku untuk dijadikan sampel. Katanya ini ratingnya bagus banget dan rapi. Terus aku bilang ya tadi aku ini dari Lombok, perjalanan dari Lombok, ratingnya di Lombok. Oke, sekarang kita masuk dulu ya guys. Ini aku masuk melalui gate 2. Dan ini aku mau mencari tempat duduk dulu ya. Ini di ruang tunggu sebelum saya check-in nanti. Nah, ini untuk keberangkatan luar negerinya ya. Jadi aku cari tempat duduk dulu ini sebelum, karena check-in-nya belum buka ya. Saya datangnya lebih awal. Ini banyak penumpang-penumpang lainnya juga masih menunggu di sini. Ada banyak juga jamaah umroh guys. Ini banyak banget, masya Allah, masya Allah. Ini jamaah umroh banyak banget. Jadi inilah suasananya ya. Ini untuk tempat check-in-nya. Ini masya Allah. Nah, dan ini tempat saya check-in. Pesawat Etihad EY471 ya. Ini dia. EY471 di konter C4. Oke, setelah selesai check-in, saya mau menuju ke imigrasi dulu ya. Ikutin terus videonya ya, guys. Nah, ini antriannya sudah ramai banget ya di depan yang mau kita masuk ke imigrasi dan pemeriksaan barang. Tadi semua koper-koper saya sudah saya masukkan di bagasi, saya cuma bawa ransel ya untuk ke kabin. Nah, ini kita antri dulu karena masya Allah saking banyaknya ini jamaah umroh ya. Jadi jalur jamaah umroh disendirikan dan kita jalur umum kita disendirikan pintu masuknya. Nah, baiklah, tadi saya sudah melewati imigrasi ya dengan pertanyaan yang bla bla bla, macam banget pertanyaannya. Sekarang aku mau menuju ruang tunggu di mana nanti pesawatnya ya Etihad ya yang menuju ke Abu Dhabi. Jadi kita harus menunggu di sana. Ini masya Allah, masya Allah, luas banget ya Terminal 3 ini. Aku menuju lantai bawah lagi. Untuk menuju ke ruang ini masuk ke Abu Dhabi.
buka ini, Pak. Masuk ke pesawat berdasarkan zona tempat duduk Anda. Mohon untuk memeriksa nomor zona yang tertera pada boarding pass Anda dan mohon tetap duduk sampai nomor zona Anda kami panggil. Bagi para tamu ekonomi kelas, diperkenankan hanya membawa satu bagasi kabin tidak melebihi dari 7 kilo. Jika membawa lebih akan dikenakan pemeriksaan. Terima kasih. Good evening everyone. Please remain seated. Kami the boarding area clean will be open the boarding process. This is address address but number boarding zones. Kali identify your zone on your boarding pass and please remain seated until your zone is called. It's a check. Thank you. Baiklah guys, terima kasih sudah menonton videonya. Sekarang saya harus bersiap-siap untuk masuk ke pesawat ya, karena antrian kita sudah dipanggil. Jadi kita masuk pesawat itu sekarang dipanggil dengan zonanya ya. Jadi tidak berjejak-jejakan. Sebelum zona kita masih bisa duduk-duduk. Baiklah, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.